giving to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. To the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Sobat viewer, kembali lagi bersama saya Didi Kakon Kleron. Nah, saat kali ini kita sudah berada di salah satu wisata yang berada di Lawang ya guys, yaitu Kebun Teh Lawang Wonosari guys. Oke guys, mari kita lihat ada apa aja di dalamnya. In a place to hide, in a one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, in a place to hide, in a one to run to. If you don't wanna change, I can help you out. 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 Here we go again. Time is up and I'm calling up my friends. Ain't no wonder why, ain't no wonder. Call me up and you wanna be my friend. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change. Okay guys, belum kita menjelajahi Kebun Teh Lawang ini, sebelumnya kita nikmatin teh dulu guys. Teh ini adalah tadi hasil tukaran dari tiket tadi guys. Tehnya anget dong guys. Oke guys, mari kita minum guys. Mantap guys. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you Oke guys, setelah kita menikmati minum teh di sana tadi guys, saatnya sekarang kita menuju ke salah satu spot baru yang dilokasikan di Kebun Teh Lawang ini guys, yaitu jembatan guys. Yuk guys, kita menuju area jembatannya. Oke guys, perjalanan menuju ke jembatan ini kanan kirinya itu adalah kebun teh guys. Jadi pemandangannya bagus dan seger guys.
ini adalah salah satu spot foto yang berada di kebun teh lalang ini guys, yaitu berbentuk bintang guys, khusus spot foto-foto dengan latar belakang kebun teh yang luas ini guys. Oke guys, ini dalam perjalanan menuju untuk jembatan yang viral itu guys, di sana guys. Perjalanannya masih jauh. Dari kanan kiri ini adalah kebun teh guys. Iya guys, kebun teh guys. Diam, di depan sana ada kereta kelinci ya guys. Guys, ternyata kita tadi salah jalan guys. Ternyata jembatan yang viralnya itu ada di sana guys. Tuh guys. Ayo guys, kita ke sana guys. Oke guys, sekarang kita lanjut untuk pergi menuju ke jembatan viral yang berlokasikan di sana guys. Oke guys, ikuti terus perjalanan kita kali ini. Guys, kali ini kita sudah sampai di jembatan warna-warni guys. Lokasinya di dalam sana guys. Yuk guys, kita masuk ke dalamnya. Seperti apa jembatannya guys? Yuk ikuti vlog kita kali ini. Guys, ternyata di jembatan warna-warni ini bentuknya huruf O guys, tapi ada tangkainya guys, sebelah sana. Sana dalam masuknya dan tengah-tengahnya adalah tanaman kebun teh guys. Kelilingnya itu tanaman kebun teh guys, dan di sana itu terdapat gunung guys. Bagus guys, buat spot foto.
guys, setelah kita capek berkeliling-keliling di Kebun Wonosari ini, soalnya kita untuk makan siang guys di Jasera di sini guys. Oke guys, mari kita makan. Kali ini kita sudah sampai di depannya kolam renang di area wisata Kebun Teh Wonosalam guys. Yuk guys, kita ikuti vlog kita kali ini. Kali ini kita sudah berada di area kolam renangnya yang berada di Kebun Teh Wonosari guys.
sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini dalam menjelajahi wisata Kebun Teh Wonosari Lawang, guys. Kebun teh ini lumayan luas ya, guys. Banyak area fasilitasnya, guys. Mulai dari tempat bermain anak sampai kolam renang, guys. Oke, guys.